Kembali lagi ke channel aku, Hasena Muni. Di video kali ini, aku mau mereview suatu produk masker komedo yang dari brand Bio Aqua. Di sini, masker komedonya terdiri dari 3 step, 1, 2, 3, dan memiliki fungsinya masing-masing. Aku belum pernah pakai. Sekarang aku mau mencoba pakai ya. Sekalian mau mereview hasilnya gimana. Di sini kalau dikategorikan packagingnya lumayan cukup bagus. Nah, di sini ada potongan kecil supaya kita mudah. Nah, di sini juga yang lebih bagusnya, di sini dia kasih tahu kegunaannya dan fungsinya dan stepnya gimana. Sini dia kasih tahu. Oke, katanya yang step pertama ini explore blackhead, yaitu untuk melembutkan komedonya dari akar ya, supaya step selanjutnya itu lebih pas kita mau mencabut komedonya itu lebih mudah dari step pertama ini pakai. Dan step yang kedua ini katanya black sachet out, yaitu untuk mencabutkan komedonya dari akar dari hidung kita ya. Dan yang ketiganya yaitu di sini dia bilang porous smile cream, yaitu untuk melembutkan lagi komedonya, yaitu untuk supaya mengecilkan pori-porinya. Oke, kita coba yang step pertama. Di sini aku pakai gunting ya, lebih mudah dan lebih rapi. Airnya banyak ya. Oke, bentuknya seperti ini. Gimana nih? Mungkin ya. Oke, kita pakai. Coba apakah ini berhasil, karena aku juga hidungku nggak terlalu banyak komedonya, tapi ada gitu ya, ada komedonya tapi hidungku nggak terlalu banyak komedo. Apakah ini berhasil mencabut komedoku? Kalau dengan harganya 3.000-an lah ya, 3.000 lebih atau 4.000 gitu ya, dengan sekali pakai menurut aku sih. Tapi kalau ini berhasil, dia dengan sekali pakai berhasil mengangkat dari sampai akar-akarnya, bagi aku worth it aja, worth it ya, 4.000 dengan sekali pakai kalau dia mencabut komedonya dari akar-akarnya. Tapi kalau dia tidak mencabut komedo sampai ke akar-akarnya, bagi aku cukup mahal. Biasalah ya, ibu-ibu rumah tangga penuh dengan perhitungan. Oke, di sini dia bilang tunggu sampai 10-15 menit. 10-15 menit baru kita cabut. Karena dibilang di sini airnya ini mengandung toner, ini bagus. Wow.
Oke, tunggu 10 sampai 15 menit. Oke. Di sini sudah kering. Busunya sudah mulai kering, cuman di sini nampak lah ya. Ada bagian sini yang belum kering. Saya aku udah nunggunya 15 menit. Mungkin kalau diangin-anginin lebih cepat. Oke, kita buka. Kita masak sedikit. Yang aku rasakan seperti biasa. Agak sedikit dingin. Oke. Kita coba step kedua. Di sini dia bilang untuk mencabut komedonya dengan cara ditempel. Oke, kita coba ya. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Dia nggak basah, dia kering. Oke. Oh, jabut-jabut loh. Oke, kita coba ya. Caranya gimana sih? Mungkin dengan cara kayak gitu lah ya. Kita coba. Di sini dia bilang juga tunggu selama 10 dan 15 menit juga. Oke, kita tunggu sampai 10 sampai 15 menit. Selagi kita nunggu sampai 10 sampai 15 menit, aku mau kasih tahu merek Bio Aqua juga. Dia berguna untuk memerahkan bibir. Bibir aku ini kering, agak gelap. Terus setelah aku pakai ini udah beberapa hari, bibirku agak sedikit lembab, gak kering. Aku kasih tahu bentuknya gimana. Dia ini gak untuk bibir aja ya, dibilangnya ini untuk bibir, memerahkan, meronakan, glossikan. Nah, dia ini bukan untuk bibir aja, bisa juga untuk area-area yang hitam,
bisa juga dia untuk memerahkan natural lagi ya. Oke, kasih tahu packagingnya seperti ini dalamnya, bentuknya bagus. Oke, katanya tunggu berapa menit baru dimasas pelan-pelan, dan hasilnya bisa terlihat sampai 5 atau 7 hari. Kita coba ya. Nah, dia seperti ini. Oke, aku suka pakainya kayak gini. Enggak usah pakai tangan. Kalian juga bisa pakai tangan, tapi aku lebih suka pakai langsung di sini ya, papai. Nah, kayak gini. Cowok cewek bisa pakai, apalagi cowok kalau merokok. Kalau pakai ini di malam hari, tunggu sampai 2 menit baru masas. Oke. Seperti ini. Kita tunggu berapa menit, sambil tunggu ini juga 15 menit. Baru kita masas bibir kita. Untuk memerahkan secara alami dan natural, glossikan supaya bibir jadi lembab, bisa area-area yang hitam. Ini Bio Aqua, namanya Nenhong. Nenhong. Packagingnya bagus ya, mungil. Kita tunggu ya 10-15 menit. Oke, di sini aku udah nunggu sampai 15 menit. Terus sampai 15 menit, aku rasa udah boleh ya kita cabut. Kita lihat apakah dia bisa mengeluarkan komedoku. Kita coba ya. Rekannya nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Yang aku lihat di sini cuman ini komennya, ini nggak ada sama sekali loh, cuman putih-putih ya, nampak nggak sih? Apakah itu komedo? Aku rasa enggak ya, ini bukan komedo, ini kayaknya macam yang di dalamnya ini loh, yang putihnya ini bukan komedonya ya, ini bukan komedonya, yang putih-putih ini bukan komedonya. Terekannya nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali terekannya. Bagi aku ini nggak akan aku beli lagi ya, nggak ada terekannya sama sekali, sayang banget. Oke, it's okay. Gak apa-apa, kita pakai step ketiganya aja ya. Untuk di sini kegunaannya untuk mengecilkan kembali, mengecilkan pori-porinya lagi, untuk menutupkan pori-porinya lagi. Tadi setelah kita udah membukakan pori-porinya, melembutkan komedonya dari akarnya, terus kita cabut, terus ini kegunaannya untuk mengecilkan pori-porinya. Kita pakai ya. Isinya airnya agak sedikit gel dibandingin tadi encer ya, yang ini gel gitu. Wow, bentuknya sama kayak tadi, cuman airnya agak sedikit gel. Oke, kita pakai.
Kalau yang ini terserah kita lah ya, mau pakai sampai anu, kan hanya untuk mengacukan pori-pori. Wow, enak kali, lembut, dingin. Wow, airnya masih banyak loh. Serius, airnya masih banyak. Cuman tadi pas step keduanya penerekannya ini bagi aku nggak ada fungsinya ya. Lebih bagus lagi masker yang sekali cabut itu, wow, itu lebih ada terekannya. Ini nggak ada terekannya sama sekali. Oke, kembali lagi ke bibirku. Ini juga udah 15 menit tadi aku ngomong. Itu tinggal masas, kan masasnya seperti ini ya. Nah. Oke. Lihat. Padahal aku udah tekan-tekan loh. Nah. Ya tetap kan? Nah, merahnya merah alami. Walaupun nggak kelihatan kayak wow ya, tapi ini udah lumayan cukup bagus hasilnya. Kalau kita rutin ya, semoga dengan kita rutin bibir kita kembali lagi seperti semula, natural, glossy. Bagi aku yang ini Nenhong ini worth it kali, bagus, dengan harga murah tapi bibir kita bisa yang kita impikan, walaupun nggak instan ya, seperti biasa walaupun nggak instan. Oke, yang ini kalian nggak usah nunggu lagi berapa menit, aku akan nunggu sampai dia kering atau sampai semau aku lah ya. Ayo untuk mengecilkan pori-pori. Oke, sekian dari video aku. Kalian jangan lupa like video aku, komen, share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa subscribe